biasa seperti mati lampu ya sayang. Bener banget, ulang tahun Transmedia 22 power up. Ternyata salah satunya bintang tamu adalah King Nasar. Penasaran, cetar banget kemarin ya. Pasti dong, ini menggunakan pakaian dengan nuansa adat dari Sumba NTT gitu ya. Dan ternyata memang King Nasar ini kalau kita ketahui kan ada beberapa artis atau penyanyi gitu yang kadang-kadang ini memiliki beberapa requirements atau riders gitu ya kalau misalnya mau manggung. Tapi King Nasar sendiri daripada ngerepotin panitia, udah bawa sendiri, beli sendiri. The best gak tuh iya ya? Iya dong, kan udah jadi bagian dari keluarga Trans. Jadi harus bawa sendiri ya. Harus kita akan lihat sendiri persiapannya ya. Seperti apa dan keseruannya seperti apa. Ini dia pemirsa buat Anda. Pemirsa Insert, masih ingatkah kalian dengan momen perayaan HUT Transmedia ke-22 pada hari Jumat kemarin? Sederet selebriti tanah air hingga grup band asal Korea Selatan pun berhasil menyemeraki lautan penontonnya dalam malam yang spektakuler itu. Tapi di antara sederet pengisi acara, tim Insert memilih pedangdut fenomenal King Nasar untuk diwawancarai. Dan kebetulan, sebelum perayaan HUT Transmedia Jumat kemarin, tim Insert berkesempatan untuk mengintip persiapan dari King Nasar. Ini tuh tadi baju Nusantara, tuh kan. Baju Nusantara tadi teman-teman juga kan yang cewek-cewek obah-obah gitu ya, nah segala macam. Ini itu kalau nggak salah NTT ya. Setahu aku semoga benar ya, nggak salah ya. Ini tuh ya, tapi aku nama kainnya lupa apa. Sumba ya? Ya NTT kan berarti ya. Ini tambahan aja aksentuasi. Aku bilang ini kurang panjang, iya kurang kesana gitu. Lalu ini baju nanti aku berduet dengan Kak Dewi karena lagunya Pandangan Pertama, jadi harus tetap ada ronce. Kenapa sih Nasar harus pakai ronce? Kan aku disebutnya Duta Payet. Iya benar. Duta ronce. Lalu yang terakhir nanti lagu milikku, jangan-jangan samakan cece. Itu bajunya ini baju Fabu, punyanya Karen Delano. Jadi dipadu-padankan nanti ini sepatunya ini. Ini karena abu-abu sepatu silver. Berapa sepatu King? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ini bisa masuk ke sini, bisa masuk ke mana aja bisa. Gemerlapnya kerlap-kerlip di setiap pakaian King Nasar tampaknya adalah suatu kewajiban yang harus melekat untuk setiap penampilannya. Tak hanya pandai bernyanyi, rupanya King Nasar pun pandai melakukan mix and match pakaiannya hingga timbullah keidentikan dalam dirinya. Seperti baju mangkok yang satu ini. Namun sayangnya, dalam penampilannya kali ini, baju khas King Nasar itu tampak tiada. Kebetulan mangkoknya belum dibeli, jadi pakai yang ada aja. Tadinya mau pakai nyiru, nyiru tuh ini nampan ayakannya buat beras gitu ya. Tapi nanti ada terobosan-terobosan baru yang jelas aku ingin memberikan nyanyinya bagus, suguhannya bagus, tontonannya bagus, semuanya bagus. Tentu tak hanya penampilan saja, bahkan atraksi panggung King Nasar ini kerap kali membuat para penontonnya menganga lebar. Atraksi hari ini nggak ada karena yang normal-normal di requestnya. King yang normal-normal aja ya gitu. Tapi jadi gatel nggak sih, nggak tahan gitu? Ini aja tadi gatel banget, padahal bisa kan maksudnya di aksen tuh. Tapi udahlah kan ini kiri kanan aku di tengah, udah ngelit yang bener ya gitu kan. Memang benar, meski Nasar telah memiliki karakternya sendiri, namun soal pekerjaan, tentu ia pun harus menghadapi ketentuan dari panitia secara profesional. Begitupun dengan riders. King Nasar tak ingin merepotkan panitia karena kebutuhan dirinya yang bisa saja melebihi apa yang telah mereka persiapkan. Seperti catering hingga dekorasi dalam ruang artisnya. Oleh sebab itu, King Nasar lebih senang memodali keperluannya sendiri untuk bisa tampil lebih maksimal. Aku setiap TV manapun, setiap ada acara besar, aku selalu bicara sama pihak TV, manajemen aku. Nasar maunya gini. Ini tidak aku tidak merequest keseluruhan, hanya mereka menyediakan tempatnya aja. Ini kan aku lokasinya tendanya kan beberapa teman artis, ada yang tendanya kita daerah basement ya. Nah basement itu sama aku disulap, tendanya sama. Tendanya luarnya sama semua, tapi aku arrange sendiri karena itu budget sendiri. Dan itu tidak, aku gak mau ngerepotin panitia, gak mau ngerepotin pihak penyelenggara. Jadi aku semua catering apa segala macam
mau nyaman, mau enak, mau happy, harus ngemodal. Mungkin dari satu Indonesia atau bahkan dunia, King Nasar adalah pedangdut yang tiada duanya dengan gaya penampilannya yang ikonik di balik hati keemasannya. Baca gak sih ini kalau stylistnya Karen Delano, mirip dia. Mirip ya, apalagi warnanya juga identik ya. Dan terbukti bahwa satu Trans Studio kemarin itu bergoyang gitu ya. Sayang gak ada Ricin kalau udah naik tuh King Nasar ke atas gitu ya. Kan identik sekali tuh dengan dia ya. Mungkin nanti kita akan potongin dikit-dikit buat kita tampilin. Yang kemarin miss gak nonton ya, sayang banget ternyata ya.